Qala Allah Ta'ala Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sama wal absoro wa man yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hay wa man yudabbirul amro fasayakulunallah fakul apala tattakun padzalikumullahu rabbukum alhaq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang mati dari yang hidup naon? Nauk betulnya. Nauk yang mati dari yang hidup. Nauk tina hayam. Hayam tina tina nauk. Dan yang hidup dari yang mati. Hayam tina nauk, nauk tina hayam. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka dat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Maksudnya seueur bukti-bukti dalil-dalil kakawasan Allah nyiptakeun alam semesta, nyiptakan manusana pribadi, nyiptakan binatang, tapi nah manusia betul sadar ini terseh Allah menyiptakan segala-galanya. Qala Allah Ta'ala palian duril insanu ila to'amihi anna sobabnal ma'a sobab summa syakoknal ardo syakko pan batna piha habban wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika bulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Allah berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya benar-benar Allah telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun dan pohon kurma. Kebun-kebun yang lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang, untuk kesenangan kamu, untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi Allah nagunga sok perhatikan ku manusia. Naon perhatikan dahareun nu didahar ku manusia. Kumaha tate prosesna pare, jagung, kacang,
anna sobat na ma'asobat. Kami dikos ngucurkan cahina di langit. Summa syakok nal ardu syakok. Lalu kami anu melahkan tanahna. Turun hujan, tanahna tu bela. Pambatna pihaban, maka minumbuhkan sisi kian. Wainaban jeng anggur, kokotban jeng kotban. Atanapi tumbuh-tumbuhan wa zaitunan jeng zaitun wa nahlan jeng korma wa hadaiko gulba jeng kebon-kebon anu lebat wa pakihatan nu abba jeng bubuahan eta teh mata alakum wali an'amikum ker bekal hirup marane jeung ker bekal ternak marane kabeh. Eta proses dahareun di dahar ku manusa. Qala Allahu Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Loh Mahfud. Qala Allahu Ta'ala wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah berfirman, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang beri rizki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Allah oge ngaguga yen wa ma min dabbatin ti aya makhluk nu kumarayap di muka bumi wati Allah anu mapalingkeun rizkina lain dua manusia tuh rizki sirem rametu nyamuk kumumurin anu laletik mah Allah nubarinkan rizki. Nah boro-boro manusia nuboga akal kadang-kadang orang mukakeun batu ternyata hanapun batu teh loba geningan makhluk nu kumarayap aya rizkina eta dina hanapeun batu ge aya makhluk anu kumarayap nu hirup nu dirizkian ku Allah. Maksudna loba sasatoan anu teu usaha anu teu neangan dina Allah rupana rizkina jeung keur maraneh kabeh wa wassami'ul alim. Aya nu usaha sesatuan siga domba sapi mundi aya oge nu teu usaha model-model sesatuan-sesatuan da eta tapi Allah nu nanggung rezekina. Qala Allahu Ta'ala wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil ardo min ba'di mautiha layakulunallah kulil hamdu billah bal aktaruhum layakilun. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menurunkan
air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya. Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Kertane garing, gersang, kering, halodo, tetangkalan anu jadi. Jijukutan oge, anu jadi. Cur hujan, maka bereng cucukutan, tetubuhan, tetangkalan. Taeta timana bibitna, kumah bentuk prosesna. Maka segala puji itu bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak memahami. Qolallahu ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum wa sakhkharal pulka lakumul pulka litajriya bil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insan ladzulumun kafar. Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki bagimu. Dan dia telah menundukkan bahtera laut bagimu supaya sejahtera. Ia berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar di dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di dieu Allah mboten sami ngagugah nyinggung tina sadaya ciptaanana, boh ciptaan langit jeung bumina, boh nurunkeun hujana, boh memproses tumbuh-tumbuhanana. Oge Allah ngarendahkeun kapal. Kapal laut bisa berlayar di laut teu ngalelep. Nah hanya hari kapal laut ribuan ton, komo kapal induk berjutaan ton teu ngalelep. Hari batu mengalelep, besi mengalelep. Nah hari kapal jutaan ton teu ngalelep. Kuasa khoro lakumul anhar, agulalu geus ngarendahkeun wahangan sungai-sungai kirimana kabe. Di tiap daerah kualoh dibagi aya sungai-sungai. Di urang merinan Kultan Cimanu, terus Citarum, Ciliwung, terus tiap daerah
aya berenungan-renungan karena tur nyata perjalanan cai hujan. Allah geus ngarendahkeun pan poe jeung bulan. Oke, Allah geus maparikeun sagala nu dibutuhkeun ku manusia. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun mah marane rek nyobaan ngitung ngawincik kijiji nikmat Allah muakaitung bakat kolobana. Kolobana tuangan leeten bahan anggoan, bahan kendaraan, bahan bangunan eta sadayana Allah nyiptakeun keur kabutuh manusia. Hayang naon manusia teh kalau disiapkan segala-galana tina dadaharin wae hayang nu pahit, nu amis, nu haseum, nu kesed aya kabeh oge. Tatina bubuahan sarua jeruk lemon teh jeung jeruk anu sejena hay kana lemon jadi haseum, ai jeruk meureun sieum mah amis komo jeruk Garut mah. Bubuahan eta tina jenis bubuahan, tina jenis pangeutan minuman rek mangrupa cai ceuk urang maci atah rek ci susu rek madu naon oge disajikeun kalau sagala kabutuh manusia ngan manusia teh nya ladolumun kapar. Nah maksud teh kudolim pisan kupur pisan teu narimakeun pisan karena rizki nikmat anugerah ti Allah nu sakitu lobana boro-boro keur nu dina beungar nu misin teu kurang dahareunana teu kurang keur pakeanna aya we eta keur segala kabutuh manusia. Teras ya ayuhan nasu udkuru nikmatallahi alaikum hal min kholikin gairullah yarzukukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa fa'anna tu'pakun. Hei manusia, ingatlah akan nikmat Allah padamu. Tidakkah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Tidak adalah yang berhak disembah selain Dia Allah. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Teras wanzalna minas samai ma'an biqadarin paskannahu fil ardi wa inna ala dahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Seperti dawuh Allah, kul ara'aitum in asbahama ukum gauron paman ya'tikum bima'im ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air yang kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang dengan air bagimu? Maksudnya Allah nulikan hujan, cikmun Allah meresakan tehujan, teturun hujan sok saha nu bisa ngadatangkeun cai. Komo kemudian lamun minyak bensin mah si eta minyak bensin bet mahi wae aya wae
ker kepentingan manusia. Zaman Nabi macan seer mobil, kacan seer kendaraan. Ayah lemah geus sabara juta kendaraan, sabara kebutuh bensin, ayah we siap bahan bakarna. Cik mun Allah ngerasakeun saat eta bahan bakar, kumaha kira-kira nu bakal kaalaman ku manusia. Mobil moal jalan meureunan, kapal moal jalan, teu aya mah meureunan bahan bakarna. Allah ngagugah cik lamun saat kira-kira saha profesor doktor nu sanggup ngadatangkeun sumber air, boh air hujan atawi air panginten bensin. Verse 10, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. He jama'a nu ariman, kulu kudu dahar marane kabeh min thayyibati ma razaqnakum tina rizki anu hade geus Allah dianugerahkeun ti marane kabeh. Washkuru lahu syukur Allah deui in kuntum iyyahu ta'budun. Aun marane bener-bener abdi bakti kalo pek dahar tapi syukur keun deui ulah nganggur dahar wungkul, syukur keun ku marane nikmat jeung anugerah ti Allah nu sakitu lobana. Wa anzala minas sama'i ma'an fakhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Allah berfirman, dan Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kamu. Wa arsalna riyaha lawakiha panzana minas samai ma'an paskoinakumu wa ma'antum bikhojenin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maksudnya angin berfungsi ker penyerbukan, angin berfungsi ker ngawinkeun tatangkalan. Korma sarwa kudu dikawinkeun, teu dikawinkeun mah kurang buahna. Kantos aya jami, kantos Nabi negor ka hiji sahabat, nah korma make dikawinkeun siga jelema, ternyata teu dikawinkeun, da raos ditegor ku Nabi. Rama naros Nabi mah ternyata buahna jadi kurang, lebungan teh dikawinkeun teh ya. Nya dawuh Nabi yen urusan dunia pek kumamarana kabeh nu leuwih ngarti. Ta eta palawih sadayana bab fungsi angin sebagai penyerbukan. Kami bisa mere minum maraneh kabeh, eta teh wa ma antum lahu bihojenin, lain maraneh anu nyimpen ngagudangan air keur kepentingan maraneh kabeh. Qala Allahu ta'ala, kul man yakla'ukum bilaili wan nahar minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapakah yang dapat
memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari azab selain Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Eta fungsi berang jeung penting saha nu ngajaga marane, ngariksa memelihara marane we berang jeung beutingna. Tapi ternyata manusia kalah mu'ridun, loba nu berpaling tina nikmat-nikmat ti Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala naharo nusuro. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha mencari rezeki. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Bukanlah kami yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, pase. Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami jadikan hidupmu untuk tidurmu untuk istirahat. Kami jadikan malammu sebagai pakaian, dan kami jadikan siap untuk mencari penghidupan. Eta rupi-rupi ciptaan Allah. Panjang kali klik-klik. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ja'ahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtigaukum min fadli inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya di siang hari. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Teras apa ra'aitumul ma'alladzi tasyrabun a'antum anzaltumuhu am minal muzli am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Allah berfirman, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah
yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Allah nurunkeun cai hujan ti langit. Cai hujan teh asalna meureunna ti laut. Laut mah asin. Ditarik deui ku panen poe ka luhur teu ka bawa uyahna mah. Turun hujan steril deui, teu asin. Mun mah kami ngarasakeun guduna mah cai hujan teh asin. Lamun turun hujan asin tuh kumaha meureun keur manusia, disuling teu bisa, digulaan jadi oralit meureunan. Kumaha lamun turun hujan dina kaayaan asin. Tungtung ayatna falaula tasykuru, maha maraneh betesyukur ka Allah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah berfirman, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Teras in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sesungguhnya setiap diri jiwa manusia ada penjaganya. Kesimpulan, ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah lah pemberi dan pengatur rezeki untuk manusia dan seluruh binatang melata. Manusia, binatang melata, sasatoan, naonan kumarayap, Allah nungarizkianana. Dua, Allah yang telah memproses terjadinya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah kurma, buah zaitun, dan buah-buah yang lainnya sebagai bekal hidup untuk manusia, bahkan untuk kebutuhan binatang-binatang ternak kepunyaan manusia. Tiga, Allah yang telah mengatur turunnya hujan dari langit, dan dengan hujan itu tumbuhlah berbagai jenis tanaman di muka bumi dengan aneka ragam warna, rasa, dan bentuknya. Allah yang telah mengatur bagaimana kapal dapat berlayar di laut dengan muatan yang banyak, membuat ribuan bahkan jutaan ton, padahal hanya ditahan oleh air sebagai benda cair. Allah juga yang telah menyediakan dan mengatur perjalanan sungai sampai ke laut dengan membawa berbagai keuntungan untuk manusia. Allah yang telah menyediakan sebagai kebutuhan manusia, baik sandang, pangan, perumahan, kendaraan, dan kebutuhan yang lainnya. Allah menggugah manusia dengan bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana jika kamu menghendaki, bagaimana jika Allah menghendaki air itu habis, sumur itu kering, bahan bakar itu habis, siapakah yang akan sanggup mendatangkannya? Allah
yang telah mengirim angin untuk alat penyerbukan, memelihara keselamatan manusia siang dan malam, menjadikan malam sebagai pakaian atau pelindung tidur untuk beristirahat, dan siang peluang untuk beraktivitas. Tidakkah manusia sadar bahwa Allah lah yang telah menghamparkan bumi untuk mudah ditempati, menjadikan gunung bagi pasak bumi dan sumber rezeki. 10. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit, pada semuanya berasal dari satu pasangan Adam dan Hawa. 11. Allah menggugah kita. Sukakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Bukti-bukti di atas hendaklah membuat manusia sadar bahwa dirinya dan seluruh kebutuhan hidupnya telah disiapkan dan diatur oleh Allah. Mengapa manusia tidak sadar untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah? Terus, bukti-bukti perintah Allah. Bukti-bukti perintah Allah naon wae, nah ya perintah Allah nu berat, nu teu mampu, nu teu kuat, kurang dilaksanakeun. Nya Allah ge henteu maksa di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah teu maksa memboleh jalma di luar kemampuanna. Di antara kewajiban Allah nu kahiji beten tilu hurma paena bab haji. Haji teh kewajiban ti Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji zarah ka tanah suci. Kalbet rukun Islam nu kalima. Kewajiban haji teu berat, naha sabab teu maksa di luar kemampuan manusia. Pamita mah duit loba atau kapal aya duit loba, awak jajan kapal eueuh teu wajib. Sanajan loba duit miliaran, awak sehat jajan kapal eueuh meunang moal bisa nitkarabna oge, tos teu wajib. Da teu manis tatoa ilahi sabila. Atawa duit loba, kapal aya, awak berani geus setruk, geus teu wajib. Aya setruk makajeun loba duit oge, nah moal mampu kudu ibadah haji lagi. Komo duit teu boga, awak keri riwit cicing atau ngalamun ibadah haji. Cek manen batu rumahnya dua kali, tilu kali ibadah haji. Kadang umroh umat tahun hari urang iraha, hari urang iraha, hari sholat terwati bigetara. Eta mah hayang nyaba berena tu, lain hayang ibadah. Naon we atuh nu mampu, tong masakeun di luar kemampuan urang. Eta tiantosna perintah untuk haji ibadah haji. Tapi ternyata bab haji mah pada hayang de kabeh oge. Nubungar kabeh pada bercita-cita pingasin ibadah haji mah. Tapi kadang-kadang jakat mah henteu diatawa kurang. Duka hoyang nyaba bari duka hoyong naon eta. Eta haji. Teras penginten zakat. Zakat
Sami wajib zakat. Nah, ibadah maliyah, ibadah harapkan pengorbanan harta tina zakat. Dan teboga zakat tani nana oge tewajib teboga zakat tani nama. Nah, wajib sot kanu mampu kanu beungah teu mampu mah teu wajib kudu ngaluarkeun zakat dari luar kemampuan diri. Nah, eta boro-boro ngaluarkeun zakat narima zakat teh teu dosa teu doraka bahkan halal we terima zakat teh da aya merenan petunjuk tina Al-Qur'an oge pikeun narima tina eta zakat. Haji teu mampu, zakat teu kuat, puasa deui. Da puasa ge ripu atuh. Da buka awak meureun geus ripu, ahkeun bae ai teu mampu mah teu dosa. Haji teu ngalaksanakeun ibadah saum oge. Da buka awak kana meureun geus teu mampu. Eta bab saum. Atu anu kuat sekalian kerja bak pek bisirek batal ma atau gering pek batal kuasana gendian kokodo atawa pidya. Ayah dai di zaman Nabi jama anu ngalaksanakeun ibadah puasa tapi ternyata kaganggu merena nafsu naku hayang menggauli istri nah ya sumping kana biar Rasulullah abdi teh cilaka halak tu kunaon maneh cilaka abdi geus campur jeung perbojo dina siang hari bulan puasa cek Nabi nyatu kiparat teh nyaeta ku buat mayarna dua bulan tuluy terus menerus nyatu puasa we wayahna ku dua bulan terus menerus lamun tapi ka campur di siang hari bulan Ramadan cek eta jelma Gusti boro-boro dua bulan abdi teh sabulan kita kuat keningan komo dua bulan mah nyatu meredaharin ka 60 miskin ta sok sakilo-sakilo 60 kilo cek dirina Gusti di mana tuh pantar abdi kudu merenang mayar sabulan kali 2 kilo berarti merenang 60 kilo di mana pantar abdi kudu mayar sakit tuh tunggu-tunggu nama segala nawar we tate nyatu mere dahrin atau kaga 60 miskin abdi pang miskin atuh kumaha ya teh Nabi we lebet ka bumi ka dapur ye aya tah mun ceuk urang meureun aya meureun tah sa naon sa kilo dua kilo we mah tah ya aya sok pikeun kumaneh ka pakir miskin Gusti di lembur abdi teh da abdi pang miskin na teh oh dia lu miskin ye hati abdi cik Nabi hakan de kumaneh atuh tunggu udah mau ngambil pek dahar di kumane segala tebu gama tapi kan biasa tatawar gitu kan Nabi eta murahna agama nya agama gini dengan temaksa di luar kemampuan manusia eta pengintina bab zakat bab haji bab saum bab sholatna bab sholat sholat dengan kur lima kali lima waktu sapoi sapeti lima kali lima menit kur 25 menit biar aku dianggap berat berenan kudu nyisihkan waktu pingin ngabdi bakti ke Allah kalilah berenan lima kali lima menit lima kali lima menit 25 menit sabulan tekur 750 menit setengah poin piraku
terido nyisikan waktu kerana beli bakti ka Allah tah satengah poin dina salami sabulan dina sataun teh meureunna ngan ukur genep poin tu sataun kur genep poin pek saumur hirup kur sabarahan mun diutang itung ku matematik mah nya Nabi nyindir ka jami-jami dina awak manusia teh aya 360 tulang 360 sendi cik syukurkeun ka Allah dalem nikmat tu leutik dan nugrah ti Allah teh syukurkeun ka Allah cik para sahabat kumaha Gusti cara nyukurkeunana nya dawuh Nabi ala kulli rotbatin sodakoh cik jen sidekahan tiap awak teh tiap tulang teh kumaha atuh Gusti beak bener awak abdi sedekahkeun unggal poe mah lain kitu atuh minimal sholat duha dua rakaat sapoe eta teh itung-itung syukur ka Allah karena anugerah ti Allah nu sakitu gedena tah ku sholat duha atuh berarti enteng pisan saleresna mah tapi kadang-kadang ningali manusia ayeuna ku ngalaksanakeun sholat sigana dianggap berat maksudna ya setiap muslim ngalaksanakeun sholat wajib jeung rawatibna teu acan lamun tos jumaah nah jeung rawatibna teu acan geus mah salam leos wae teu wiridan acan cik atuh wiridan heula da cantang tu sampurna cantang tu ditarima cik wiridan heula mun dahar ge sok aya mentas dahar teh istirahat heula 10 menit mah teu langsung digawe deui tumatak naon ieu ge meureunna tah sok istirahat heula ku ngalaksanakeun salat sunat rawatibna ternyata masih dirasakeun berat ku manusia tapi keun ngalaksanakeun salat wae witang tos manusia dianggap ladolumun kapar dolim pisan kupur pisan teh syukur kalo boro-boro perintah nu berat nu enteng penting oge tapi ka ditinggalkeun ukuran salat salat sunat ge loba ditinggalkeun komo perintah hajun mah teh yen nya kesadaran manusia teh rendah keneh pisan dibandingkeun jeung anugerah ti Allah nu sakitu agana sakitu ageung rezekina teh rukun islamna rukun imanna tadi sing yakin yen Allah nyiptakeun manusia ningali nyiptakeun bumi jeung langit nungari sekian manusia rezekian tumbuh-tumbuhan eta imanna rukun islamna sik laksanakeun rukun islam anu lima teh atuh mana sok we pilih mana nu mampu ngalaksanakeun rukun islam mah teu kudu dipaksakeun mun rukun iman kabeh kudu diyakini rukun iman nu genep kabeh kudu sing yakin rek nu beungar rek nu miskin rakyat pejabat wajib yakin karena rukun iman anu genep mah teu meunang dipilih-pilih jaga zaman abdi mah da teu acan mampu kedah iman kana poe akhir mah manawi taun payun atau mampu tetiasa rukun iman mah adi mata cadi mampu iman kana kodar mah manawi taun payun atau mampu tetiasa ngalaksanakeun rukun iman mah lamun ngaruh Islam mangga tetiasa mampu zakat sokeun bae teu mampu haji teu bae eta can mampu mah tarkun ilmu tetap
sadana kedah diyakini. Eta rupina tentang rukun iman dan rukun Islam.